Lah, anjir nyepret banget ini. Kok hujannya tambah gede. Ayo ayo ah. Kita ke warung dulu. Pada kehujanan. Pagi-pagi hujan. Sekarang tuh jam 8 hujan anjir. 8 pagi. Punten, Kang. Yaps. Oke, guys. Balik lagi bersama gua di channel Saiful Wai Asik. Yap, kita masih bersama rombongan supermoto dari Bihun sama Kang Ajegung dan Irham Senja. Itu Kang Ajegung udah di depan. Wow. Ini rombongan supermoto dari Cracker Supermoto Bandung. Yap, kita mau cari warung karena ini posisinya hujan. Anjing, jangkung-jangkung banget supermoto, nah tinggi-tinggi banget. Aduh, jadi pengen supermoto. Oh, belok sini katanya. Oh iya, bro. Kira ente mau ke sana. Oh, di sini aja. Oh, lurus aja. Oh, di sini aja. Oke, siap. Di sini aja katanya. Hujannya makin gede anjir. Tambah gede hujannya. Duh, bener ya. Katanya, Pak. Ini di kandang ayam ya, Mak. Few inches later. Yo. Mantap. Oh, Kang. Hop. Ayo. Oke, guys. Kita lanjut. Hujannya udah rada reda. Jadi kita lanjut ke warung, kalau enggak ke Frido Cafe miliknya Jody Motovlog HD ya, guys. Di depan itu ada si Bihun sama rombongannya. Terus di belakang gua ada si Ajegum sama Irham Senja. Ini nggak pakai helm. Oke, guys, sorry ini spionnya ada 3 kurang 1 jadi. Belum ada waktu terus buat masang spion yang satu. Aduh, sebenarnya sih yang satu tuh spionnya lagi ada masalah, jadi ya ntar aja lah. Anjir, nyepret banget ini. Kok soalnya itu belakangnya nggak pakai spakbor belakang tuh yang supermoto. Ini motor gua sealnya kena lagi, aduh, bocor sealnya.
Jadi kalau nggak diganti buru-buru, ntar takutnya kan kena shock breakernya, ntar lecet-lecet gitu, shock breakernya lecet-lecet bahaya, ntar malah diganti semuanya, bahaya banget. Jadi harus diganti buru-buru kalau sealnya bocor. Ada kambing guys. Nah ini yang di depan si Bihun Moto dengan motor Mio nya ajar pak. Oh ini rombongan San Mori juga nih. Susah sih kalau ada bus gede kayak gini di jalan sempit kayak gini nih. Buat belok susah. Jadi harus hati-hati aja. Ah, aja. Bahaya. Wah dipepet anjay. Dipepet bus. Di sini mah enggak hujan, Nah hanya. Kalau di Ciater mah hujan gede. Kang Ajegum ada di belakang sama Kang Irham sama Bihun Moto. Cuman rombongannya udah pada di depan ngegas, Tuh, ada di depan. Ini katanya sih mau ke Frido Cafe semua ini. Cafe-nya Jody Motovlog. Cuman nah belum pada ke depan. Yo my man, my brother, my sister. Udah di depan si Kang Ajegung dengan knalpot 3-Touch Evolution ya. Keren abis ini motor. Wow, siap. Kang Ajegung disapa orang-orang. Awas dipoto, Kang Ajegung dipoto. Dipoto. Pilih mamen. Wih, mari. Ada di mana? Oh, di atas. Katanya mau ke Frido. Oh, nggak jadi kayaknya. Yo, tayo, tayo. Wih, ini spakbornya nggak adaan. Sorry ya kalau kena di belakang. Tayo! Pada nongkrong di sini nih. Kirain teh langsung ke Frido Cafe, kirain teh. Kirain teh langsung ke Frido, kirain teh. Oh, di sini. Hah? Tuh banyak yang pada San Mori sebelah sana. Suasananya lagi berkabut banget ini, Lembang aduh. Banyak embun. Oke, kita lanjut ntar aja ya. Oh. A few moments later. Ah.
bihun. Aji gumoto vlog. Oke, kita tadi habis makan-makan di dapur emak, warung dapur emak. Kita makan Indomie, berburu Indomie. Dari tadi hujan sih. Mau capcus dari tadi, tapi kejebak hujan. Kang, parkirnya. Parkir ya. Mayar parkir teh. Parkir. Ditambahan we aya 4.000 ya. Aya teh. Oh langsung wae. Mang, tunu tilu. Ya, nuhun Mang. Ya. Mau foto-foto dulu. Siap.